Terbaru, Masterplan IKN Nusantara tarik minat Korea Selatan, Korsel terkesima dengan Masterplan IKN Nusantara karena tak hanya sebatas gedung-gedung fisik. Kabarnya otorita IKN dan negeri ginseng itu di ujung kerjasama pembangunan IKN Nusantara, menurut Sekretaris Otorita IKN Ahmad Jaka Santos, yang menarik perhatian Korea Selatan. Karena rancangan pembangunan Nusantara memiliki masterplan yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga aspek non-fisik seperti pendidikan, peningkatan keterampilan bagi warga lokal, dan pengawasan tingkat keberlanjutan kota, bersama dengan Korea Selatan, dibahas mengenai rancangan tata ruang kota ke depannya, delegasi KOICA melalui Head of Team of Urban Policy Dr. Jeogo Moon memaparkan rencana yang telah disusun oleh timnya. Dr. Moon menjelaskan peran penting community center atau pusat kegiatan masyarakat dalam tata ruang perkotaan berdasarkan pengalamannya meneliti dan membangun kota Sejong, pentingnya ruang publik yang inklusif, kata Dr. Moon dapat diakses siapapun, dan bermanfaat. Hal itu karena kunci dari pertumbuhan komunitas yang ada di suatu kota juga berasal dari ruang publik yang mampu mengakomodir kebutuhan-kebutuhan warganya akan meningkatkan keberlangsungan sebuah komunitas, dari situ juga akan paralel dengan pertumbuhan ekonomi yang menyokong wilayah tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.